Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara pemirsa TV yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah kepada kita semuanya, sehingga kesempatan pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral suatu apapun. Mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya sampai yaumul qiyamah nanti. Bapak, ibu, saudara pemirsa TV yang dirahmati Allah, pada hari ini kami akan mengaturkan bahwa kita sebagai seorang Islam, sebagai mukmin, marilah kehidupan kita di dunia ini utamakan akhirat. Karena apa? Jangan sampai kita silau akan kehidupan yang berada di dunia ini. Mengapa begitu? Banyak orang-orang kalau sudah melihat keduniaan adalah sudah lupa daratan. Mungkin akan menjadikan suatu hambatan di dalam kehidupan kalau keduniaannya itu agak berkurang. Tapi bagi orang yang mengutamakan akhirat, tapi tidak. Sesosok contoh yang dicontohkan oleh beliau, Sayyidina Ali, Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang mencontohkan mengutamakan akhirat. Kenapa begitu? Kami akan menghaturkan sedikit cerita kisah bahwa suatu saat Sayyidina Ali pulang dari kerja, disambutnya oleh Fatimah dengan senang, mungkin akan membawa uang atau oleh-oleh yang banyak. Kan tetapi tidak. Dengan tidak membawanya itu, Fatimah menerimanya dengan senang, senyum. Bukan marah-marah seperti kita mungkin. Kalau suami datang, gak bawa apa-apa, gajinya turun saja, marah. Apalagi sampai gak bawa apa-apa. Tapi hal ini tidak. Maka kemudian seperti biasa, Ali bin Abi Thalib kemudian melakukan sholat jamaah ke masjid. Sepulang dari jamaah, dicegat oleh orang tua. Ya, anak muda, kau apa anaknya Abu Thalib? Dia bilangnya, iya, saya akan berikan, sambil merokok kantongnya, ini akan memberikan uang engkau. Karena dulu ayahmu kerja di saya, sampai saya belum memberikan uang atau upah, akan tetapi beliau sudah meninggal. Maka ini sebagai kau ahlinya, ahli warisnya, akan saya berikan kepadamu. Langsung pulang dari masjid, menemuilah istrinya Fatimah, putri Rasulullah. Dikatakan hal yang demikian itu senang sekali. Istrinya senang sekali menyambutnya dengan senang. Kemudian, biar tidak bingung-bingung karena kebutuhan di rumah juga banyak, sudah, ini untuk belanja semuanya saja. Maka diberikannya untuk belanja. Sayyidina Ali kemudian pergi ke pasar. Sampailah di pasar, belum sampai di pintu gerbang saja, kemudian sudah ditawarin sama orang. Barang siapa yang mau memberikan uang, memberikan ini dagangan dari Allah, nanti akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Maka tergiurlah Ali begitu, uang yang disaku untuk belanja, gak jadi belanja, berikan kepada orang yang membutuhkan itu. Sepulang dari pasar, Ali tidak membawa apa-apa. Mengatakan apa yang dilakukan itu, maka Fatimah menyambutnya dengan senyum pula. Begitulah lahirannya Ali, mempunyai istri yang begitu solihah, benar, bukankah kita sudah begitu? Semoga saja. Sehingga dengan demikian
Ali adalah sama Fatimah benar-benar mengutamakan akhirat. Maka sebagaimana Allah di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bitaghi ma atakallahu daral akhirah. Dan carilah pada yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunya. Dengan kamulah, janganlah kamu melupakan keduniaan karena kamu hidup di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu di dunia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabi' fasada fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berbuat kerusakan. Karena itu pemirsa TV yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama hidup di dunia ini senantiasa berbuat baik, senantiasa beramal. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, balasannya adalah agar kita mendapatkan balasan dari Allah, kita juga harus berbuat baik. Sepertinya kita cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Sekurang selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.